Nikita Mirzani ngaku berzina, Laura Meizani. Kita harus bangga sama orang tua kita sendiri. Salah satu gaya hidup Nikita Mirzani yang digunjingkan adalah kumpul kebo dengan kekasih bulenya, Anthony Dedola. Dari unggahan video yang beredar, Nikita Mirzani mengaku kerap berhubungan badan dengan Anthony Dedola. Kalau kata orang Islam kan zina, ya udah gue bilang aja itu zina, kata Nikita Mirzani. Selepas berhubungan badan dengan pacar bulenya, Nikita Mirzani mengungkap langsung menunaikan ibadah salat. Tapi, kan abis itu gue salat, pungkasnya, dikutip dari akun gosip @bunstetik. Seiring santernya gaya hidup Nikita Mirzani itu, nama Laura Meizani juga ikut kecipratan komentar miring netizen. Anaknya enggak malu ya punya ibu kayak dia, tulis seorang netizen. Cuma kasihan kalau anaknya lihat. Terus membenarkan dan mencontoh ibunya, kata netizen lain. Astagfirullah, inget lo anakmu cewek. Kalau dia ngikutin ibunya gimana? Tutur netizen yang lainnya. Beberapa waktu lalu, Laura Meizani sempat menegaskan tidak malu memiliki sosok ibu kandung seperti Nikita Mirzani. Ngapain gue malu punya mama kayak Nikita Mirzani? Kata Laura Meizani dalam sesi live Instagram. Alih-alih malu, Laura Meizani justru bangga seorang Nikita Mirzani adalah ibu kandungnya. Kalau kita punya orang tua itu, kita harus banggalah sama orang tua kita sendiri. Karena dia yang ngelahirin kita, pungkasnya.